Pemirsa, akibat sopir mengantuk, truk tronton menabrak mobil dinas polisi di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kerasnya benturan menyebabkan mobil polisi terpental dan terjun ke sawah. Mobil dinas polisi ini terjebak di sawah setelah ditabrak truk dari belakang. Peristiwa bermula saat petugas kepolisian tengah menangani kecelakaan lalu lintas. Usai mengangkut barang bukti, mobil dinas yang masih berada di tepi jalan tiba-tiba ditabrak oleh truk tronton. Kerasnya benturan menyebabkan mobil terpental belasan meter hingga terjun ke sawah. Supir truk mengaku berkendara dalam keadaan mengantuk. Ngantuk, Pak Gulo. Awalnya sampean dari mana ke mana? Dari arah barat ke timur. Terus? Terus ngantuk, 4:30 ya, Pak. Terus nabrak mobilnya polisi ya, tadi ya? Nabrak mobilnya polisi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil polisi langsung dievakuasi menggunakan mobil derek. Sementara supir truk beserta kendaraan diamankan untuk diperiksa. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.